Salam sejahtera Malaysia dan salam perpaduan. Terima kasih kerana setia bersama saya dalam channel ini. Kepada anda yang baru, saya ucapkan selamat menonton. Baiklah, kita teruskan info ini. Suami kepada penyanyi Nabila Razali, yaitu Nick Irwan, menyifatkan kehadiran istrinya itu adalah detik terindah yang paling membahagiakan dalam hidupnya selepas 8 hari mendirikan rumah tangga. Memetik harian Metro, Nick berkata, biarpun baru berkenalan tahun ini, namun pada pandangannya Nabila merupakan istri cukup sempurna dan hebat. Dia sempurna di mata saya, malah dia juga wanita yang baik dan fantastik. Saya coba mencari di mana kelemahannya, tapi belum jumpa lagi. Saya akui keputusan untuk bernikah dengannya adalah satu perkara yang besar dalam hidup saya, termasuk untuk Nabila sendiri. Saya tidak berbala bahagi untuk berkawin dengannya. Bagi saya, Nabila juga wanita yang sangat teratur dan bersemangat dalam apa saja yang dia ingin lakukan. Sepanjang tinggal bersamanya dalam tempo seminggu ini, kehadirannya adalah detik yang paling membahagiakan dalam hidup saya, katanya. Dalam pada itu, Nabila berkata suaminya saling melengkapi segala kekurangan yang ada pada diri sepanjang mereka berkenalan. Malah Nabila berharap rumah tangga yang dibina kekal hingga ke akhir hayat, serta memohon orang ramai mendoakan perkawinan mereka. Pada pandangan saya, masa itu tidak penting, tapi momen yang kami luangkan bersama ketika dalam tempo terlebih cukup bermakna. Sepanjang kami berkenalan, tidaklah berlangsung dengan sempurna. Sudah tentu kami ada kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi perkara itulah yang melengkapi perhubungan kami berdua. Sepanjang perkenalan pun, suami saya saling melengkapi segala kekurangan yang ada pada diri saya. Selebihnya hanya Tuhan dan saya saja yang tahu. Saya harap perkawinan ini kekal hingga ke jannah, serta memohon doa daripada semua orang untuk perhubungan yang baru dibina ini, katanya. Sekian info kita hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye.